Seterusnya, Pesuruhjaya PAS Kelantan Dato' Ahmad Yaakob maklumkan beberapa nama calon Menteri Besar Kelantan yang baru itu dan dipersembahkan untuk diperkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V hari ini dipersetujui Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya persetujuan dibuat melalui watikah Presiden. Sebelum ini, media melaporkan beberapa nama yang disebut bakal menerajui Kerajaan Kelantan. Antaranya, Dato' Dr. Muhammad Fazli Hassan, Adun Temangan dan Adun Pancor, Dato' Muhammad Ammar Abdullah. Dan Gabungan Perikatan Nasional Kelantan berjaya membentuk kerajaan dengan selesa selepas memenangi 43 dari 45 kerusi DUN yang dipertandingkan pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabtu lepas. Tunggu. Saya rasmi pada 15 hari bulan, pukul 3 petang. Akan support. Di sana lah. Kita hantarlah. Kita hantar. Mana hari ini kita putus, kita akan esok hantar. Jadi, 3 nama? Kita payah tahu. Nama 1, 2, 3, 4 itu tak penting. Yang pentingnya, kita hantar kepada tuanku. Menjadi sebagai MD. Datuk kiranya sebenarnya nama itu dah disetujui oleh Presiden? Dia boleh Presiden. Watikah Presiden? Angkat kontrak. Tunggulah.